Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Renfas. So hari ni aku nak tunjuk, aku nak review kamera terbaru daripada aku punya untuk channel Renfas, Renfas dan juga Renfas TV. Okay, so kamera yang sekarang ni orang kata apa, trending, kamera Insta 360 ONE X2. Okay, kamera ni harga sekarang promosi sampai 20 hari bulan, tak silap aku. Hari ni aku dah beli nak dekat 3 hari dah. So 3 atau 4 hari dah aku dah beli, tapi aku tak unboxing lagi. So hari ni 15 hari bulan 6. So date hari ni adalah 15 hari bulan 6. So aku beli pada tarikh 10. Oh, mana 5 hari. Silap. Okey. Aku dah beli 5 hari. Mana 10 Jun aku dah beli pada harga promosi itu 6 hari bulan 6 hari tu. So aku beli dekat N4 Canberra store. Okey. Harga promosi. So aku tak beli online, tapi aku beli dekat, terus pergi ke kedai dekat Lotus Seberang Jaya. So aku pergi, terus pergi kedai dan aku dapat harga untuk sama juga macam aku order dekat Shopee. So aku tak perlu bayar untuk kos post lah, ataupun apa, untuk penghantaran. So harga dalam RM1,819. So aku ada beli tambahan asing lah, harga asing. So aku beli yang ni untuk harga asing. Yang ni aku dapat dalam RM30 untuk motor punya cycle. So aku boleh letak benda ni dekat motor. So aku boleh letak kamera. So yang lain tambahan tak ada, yang tu saja yang aku tambah. Yang lain aku dapat set package tu lah. Okay, boleh tengok dekat aku punya depan ni. Okay, aku dah letak gambar sikit. Aku ada apa. Okay, so kita nak unboxing. Tak sabar dah ni 360. Orang lain dah pakai dekat setahun dah, aku baru nak boleh guna. Alhamdulillah rezeki kan. So barang yang aku dapat dulu, aku dapat bag ni, keras ni. Lepas tu memori ni aku dapat free juga, 64 Insta tau. Dia punya brand dia Insta 360. So aku dapat brand Insta. Lepas tu aku dapat yang untuk touchscreen tu, orang panggil tempered glass. Dapat 2 pieces. Yang ni free. So yang ni aku beli untuk tambahan lagi harga dalam RM30. Yang ni aku dapat free. Yang ni yang penting. Kalau tak dapat yang ni, takut nanti kamera aku nampak dia punya batang dia. Ni, batang ni. Batang kayu ni. Stick ni. So, aku beli. So, kita buka yang ni dulu lah. So, stick ni, invisible stick ni memang tak nampak kan. So, kita kena beli yang original lah. Kalau jangan beli yang tiruan. Yang tiruan memang akan nampak stick ni. So, stick ni panjang juga. So, boleh tarik. So nanti kita akan pasang kat atas ni lah kamera. Okay, dia ada tulis install kat sini. Alright, 360. Hari ni aku nak unboxing dia dulu. Okay, nanti aku akan tunjuk macam mana kamera ni hasil dia. Okay, dapat ini free. Yang ni RM29 saja dia tulis kat sini. Yang ni untuk lens cap. Okay, lens cap, tutup dia, penutup dia. Dia getah saja. Kita buka dia, boleh tengok kan. Dia lens cap saja. Lens cap. Topi tutup. Getah dia tu kan. Macam ni. So getah saja. So kita pasang kita punya kamera tu, kita masuk penutup untuk mengelakkan kecederaan kepada lens lah kan. Kalau kita ada benda ni, lebih lagi safety dan selamat. So nanti kita akan pasang. So yang untuk model ni banyak yang aku tak beli, tapi aku beli basic saja 1699.
So harga promosi sekarang ni lah, start daripada berapa hari bulan hari tu lah. Dia ada promosi sampai 20 hari bulan tak silap aku untuk bulan Jun ni. So kamera ni harga asal dia ada tulis kat sini RM1899. So untuk bulan 6 ada promosi. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada apa lagi ya belakang ni. So boleh 5.7K dia punya 360 capture, lepas tu standby cam mode, lepas tu flow stage stabilizer, invisible stick, waterproof, lepas tu AI editing. So boleh edit tu eh. Kalau kita guna application dia, kita boleh edit terus. Kalau pengguna-pengguna TikTok, memang berminat lah benda ni. Memang senang buat video. So tak perlu edit banyak, shoot, lepas tu boleh masuk music dan boleh post. So ada 4 mic, dia ada 4 mic. Lepas tu touch screen, dekat screen dia tu. Lepas tu hyperlap, lepas tu voice control. Okay, lepas tu dapat Bosch, bateri, charger, warranty card. Lepas tu quick start. Okay, dia punya buku lah. Jom kita buka. Jom kita buka. Sabar nak buka ni. Memang aku dah tunggu lama dah, tapi nak beli. Tapi harga masih RM2,000 lebih masa tu. Aku pun banyak kali fikir juga. So ini dia guys. So dalam kotak dia ada kamera, kamera, lepas tu dalam kotak kecil ni mungkin ada charger kosong. Dalam kotak ni ada charger, lepas tu push bag. Ni dia punya bag. Lepas tu charger, charger type C. Lepas tu dia punya plug lens. Lepas tu buku waranti, buku waranti dan juga stiker. Stiker, so boleh lekat lah. Okay. Penuh, selerak kat sini. So kita tengok dekat sini kamera dia. Okay, kamera dia. So try kita on. Kalau kita nak on, kita tekan ni bahagian kanan. So tangan kanan, ni tangan kanan. So kita tekan button on. So dia ada bunyi dan dia telah on. Okay, sekejap. Kejap, saya nak clearkan dulu barang-barang kat sini. Okay, yang ni untuk motorcycle. So kita boleh pasang dekat motorcycle lah. Ni harga dia RM30. Boleh beli dekat N4. Mana yang area Penang, saya duduk dekat Penang, so boleh beli dekat N4 Penang direct terus. Okay, ni untuk screen protection. Tak ada apalah, saya pun malas nak berselerak. So dalam kotak, okay, kosong. Okay, kita boleh record. Kita boleh record terus. Okay, dia kat sini dia ada setting 360, lepas tu wide, lepas tu 150 punya view. So terpulang kepada anda nak setting macam mana. Lepas record, so bila kita nak edit, kita akan tengok dia punya size untuk view. Kita nak pakai untuk portrait saja ke ataupun landscape. So kita boleh setting selepas kita record. So untuk record, kita perlu aktifkan dahulu. Kita kena install dulu, download dekat Play Store, install app. Lepas tu kena connect dulu dengan dengan kamera. Lepas tu dia akan aktif, dua-dua akan connect dengan handset. So kita, saya bercerita sekarang ni, kita nak connect dengan handset lah. So kena install app,
lepas tu kena connect dengan handset dulu baru boleh record. Kalau tak, memang tak boleh record. So dia kena aktif dulu. Kalau tak boleh dia aktif, dia tak boleh connect antara dua lagi, memang dia tak boleh record. So kena faham dulu untuk aktifkan dia punya baru boleh record. Kalau tidak, memang tak boleh tekan button record dia. So untuk pendaftaran, boleh daftar ataupun tidak. Kalau kita daftar, kita boleh masuk dalam dia punya ni lah, grup dia tu kan. So apa sebarang pertanyaan boleh tanya dalam tu lah. So nanti saya akan tunjuk macam mana kamera ni, penggunaan kamera ni ataupun hasil daripada kamera ni saya akan kongsikan bersama dengan anda. Okay. Ada yang minat yang mencari tu, sekarang ni harga RM1,699. 6 ni bulan Jun ni, kalau siapa yang tak beli lagi rugi. Boleh beli sekarang dengan harga promosi. Tapi untuk aksesori sekarang ni masih lagi mahal, tapi boleh lagi kita cari yang mana yang macam saya sekarang ni masih menunggu untuk lens ni, protection ni. Tapi saya beli yang murah saja kat Shopee dulu, harga dalam RM40 macam tu untuk dua ni, untuk safety sikit bila saya guna nanti. Lepas tu boleh beli yang untuk bingkai frame ni kurang dalam RM40 juga kot, yang biasa punya lah kan. Kalau beli yang apa, protection yang satu lagi tu, yang untuk lens ni, harga dia dalam RM200 lebih, agak mahal. Lepas tu dengan ring bingkai frame ni dalam RM100 lebih ataupun dalam RM100 ke bawah, antara RM80 ke atas macam tu boleh dapat. So bahagian edit, mula kita shoot tanpa kita bergerak, lepas tu masa kita nak edit, kita boleh gerakkan kita punya view, proses edit, dan terus kita export, hasilkan video, dan kita boleh guna video tu lah. Sebarang pertanyaan boleh komen dekat bawah, yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. So komen dulu bahagian bawah. Okay, so setakat itu sajalah. Nanti saya akan update sedikit sedemi sedikit kira berkenaan dengan kamera ni, macam mana saya nak pasang lens, protection ke apa, nanti saya akan update balik. So hari ni saya nak review pendek saja untuk video hari ni. Ni pun dalam 14 minit dah. Okay, okay, saya tak mau panjangkan video ni. Kita akan berjumpa lagi di next video. Tunggu saya punya video untuk model 360 ni, Insta 360 X2 punya. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment and subscribe guys.